Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke jembatan Tol Suramadu ini, teman-teman. Jembatan ini menghubungkan antara Surabaya ke Madura ini, teman-teman. Ini tepatnya berada di Surabaya bagian utara, tepatnya di daerah Kedung Cowek ini, teman-teman. Ini pintu masuk menuju ke jembatan Suramadu ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja coba melihat pemandangan yang ada di jembatan Suramadu ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung masuk saja ke ini, gratis ini, teman-teman. Ini ada jembatan untuk sepeda motor ini, teman-teman. Maksudnya jalan untuk yang dilewati oleh sepeda motor untuk sebelah kiri. Untuk sebelah tengah ini, teman-teman, untuk mobil ini, teman-teman. Ini pada siang hari sekitaran pukul jam 9 ini, teman-teman. Cuacanya sangat mendung dan kendaraan tidak begitu padat ini, teman-teman, sangat sepi. Untuk bawah sini ada banyak perahu nelayan ini, teman-teman. Kita kalem-kalem saja, teman-teman, santai. Cuacanya sangat mendukung sekali, teman-teman. Tidak panas, juga tidak dingin, juga tidak hujan ini, teman-teman. Sedangkan untuk memasuki jembatan yang ada di sini tidak dipungut biaya, teman-teman. Tapi seandainya kata cuacanya di sini kurang mendukung atau angin terlalu kencang, jembatan ini ditutup, teman-teman. Jadi tidak bisa lewat ke daerah sini, teman-teman. Tempatnya sangat indah sekali, teman-teman. Recommended untuk teman-teman yang ingin jalan-jalan ke Surabaya. Mungkin ada kesempatan atau waktu, silakan berkunjung ke
jembatan Suramadu ini teman-teman. Tapi dilarang untuk ngetem di sini ya. Mungkin langsung bisa langsung terus jalan. Kalau untuk berhenti atau untuk foto-foto dilarang ini teman-teman. Ini jembatan gantungnya ini teman-teman. Tempatnya sangat bagus sekali teman-teman. Ini tepatnya masih di tengah-tengah jembatan ini teman-teman. Ini ada tiang yang tiang penggantung ini teman-teman. Ini tandanya kita masih di tengah jembatan ini teman-teman. Sedangkan untuk yang warna oranye ini merupakan talinya ini teman-teman. Kita masih di tengah jembatan ini teman-teman. Kita hampir sampai di daerah Madura ini teman-teman. Kita hampir sampai ke Pulau Madura ini teman-teman. Kalau dulu sebelum ada jembatan ini, kita untuk menuju ke Surabaya atau ke Kota Madura kita menggunakan kapal teman-teman. Tapi sekarang sudah ada jembatan ini, jadi lebih mudah sekali teman-teman. Kita naik sepeda motor atau naik mobil, kita bisa nyampe ke Surabaya atau ke Madura ini teman-teman. Kita hampir sampai teman-teman. Helikopter ini teman-teman. Dulu untuk pembukaan pertama jembatan ini kita boleh menepi atau berfoto-foto ria, boleh teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang sudah dilarang untuk menepi atau selfie-selfie teman-teman. Nah, kita langsung jalan saja. Ini sudah hampir sampai ke Pulau Madura ini teman-teman. Nanti setelah kita sampai ke Pulau Madura, kita putar balik langsung menuju ke Surabaya, teman-teman. Ikuti terus ya, teman-teman, perjalanan kita untuk hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu atau ingin melihat jembatan Suramadu, ya seperti ini, teman-teman.
Ya teman-teman, saya sudah sampai di Pulau Madura ini teman-teman. Ini penyeberangan antar pulau hampir tidak sampai 30 menit teman-teman. Untuk sampai di Pulau Madura ini teman-teman. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Oke teman-teman, kita putar balik saja menuju ke Surabaya ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pintu masuk yang ada di Pulau Madura ini teman-teman. Kita langsung balik ke Surabaya ini teman-teman. Ikuti terus teman-teman. Kita menuju arah selatan ini teman-teman. Ini pemandangan yang ada di bagian timur ini teman-teman. Ini melihat ke laut sangat indah sekali ini teman-teman. Sedangkan untuk jembatan yang posisi yang ada di tengah ini itu masih jauh ini teman-teman. Kita menuju ke Surabaya kali ini teman-teman. Kita tadi lewat sebelah barat ini teman-teman. Ini yang sebelah timur, bagian timur ini. Pengendara motor di jembatan ini sangat kenceng-kenceng sekali teman-teman. Biasanya saya juga ikutan kenceng teman-teman, tapi berhubung saya tangan yang sebelah kiri pegang kamera jadi takut untuk ngegas teman-teman. Ya, kita santai saja, pelan-pelan saja sambil melihat pemandangan yang ada di jembatan Suramadu ini teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke jembatan Suramadu ini, siang begini sangat indah sekali juga teman-teman pemandangannya. Tapi kalau ingin lebih indah sekali pada malam hari, karena di jembatan ini banyak sekali lampunya teman-teman, lampu hias yang menghiasi jembatan ini teman-teman. Jadi kalau untuk siang hari kayak gini tidak kelihatan atau tidak nyala ini teman-teman.
sudah hampir di pertengahan ini teman-teman. Ini tiang gantungnya ini teman-teman. Kita berhenti sebentar teman-teman untuk melihat pemandangan yang ada. Dilihat ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung jembatan. Kita berada di Surabaya ini teman-teman. Kita sudah sampai ke Surabaya lagi ini teman-teman. Karena tadi videonya tidak saya waktu jalan tidak saya lanjutkan kembali karena jalan yang ada di sebelah kiri ada banyak lubang ini teman atau banyak yang bergelombang, jadi saya takut untuk naik motor sambil megang kamera ini teman-teman, jadi kita putuskan untuk mengambil videonya di ujung jembatan yang ada di Suramadu ini teman-teman. Ini sudah masuk ke Surabaya ini teman-teman. Ini ujung jembatannya nih teman-teman. Ini pintu tol yang tadi. Kita sudah masuk ke Surabaya ini teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih dan matur nuwun.